Benda terbang yang kami tumpangi kembali menembus kabut tebal. Apakah hewan-hewan ini tidak butuh tidur? Kami menatap keluar jendela. Kadal-kadal purba ini ternyata tetap aktif di malam hari. Anak-anaknya terlihat asyik bermain di tumpukan bola-bola berapi. Sementara induknya terus berkeliaran mencari makanan atau membuat bola-bola api tanpa suara. Hewan-hewan ini memangsa serangga atau hewan pengerat kecil yang bersarang di celah-celah tanah. 3 jam berlalu, 3 kali naik turun mencari udara segar, jangankan menara, secuil bangunan pun tidak berhasil kami temukan. Kita tidak akan menemukan menara itu tanpa teknologi pemindai. Ali bersungut-sungut, dia sebenarnya hendak protes kepada Batozar yang terus memaksa kami mencari, kami mulai lelah, butuh tidur, tapi Ali tidak berani bicara langsung. Mungkin kita bisa kembali sebentar ke kota sebelumnya, memasang alat pemindai. Batozar menggeleng tegas, jika menara itu bisa ditemukan dengan alat pemindai biasa, maka siapapun bisa menemukannya, Ali. Tidak akan ada teknologi pemindai modern yang bisa mencarinya. Kita harus melakukannya secara manual. Dicari dengan mata telanjang. Lagi pula, kota sebelumnya sudah melakukan teleportasi pindah ke tempat lain. Kita tidak akan menghabiskan waktu sia-sia ke sana. Tapi bagaimana mencari menara itu? Ali menatap Batozar. Aku punya usul, mungkin itu bisa menemukannya. Aku teringat sesuatu. Batozar dan Ali menoleh kepadaku. Tapi kita harus turun mendarat di tanah. Agar aku bisa melakukannya, aku menelan ludah, ragu-ragu balas menatap Ali. Si biang kerok ini suka menertawakanku soal ini. Ali menepuk dahinya, dia dengan cepat menangkap maksudku, benar sekali, kenapa tidak terpikirkan dari tadi. Rai punya kemampuan itu, teknik bicara dengan alam, meski tidak masuk akal, tidak ilmiah, turunkan kubus terbang ke dataran Ali. Batozar yang juga mengerti maksudku segera memberi perintah, sebelum aku menimpuk Ali dengan ransel. Ali segera menarik tuas kemudi, benda terbang itu turun menuju tanah kosong untuk melakukan pendaratan. Tidak mudah mencari tanah lapang di lereng-lereng gosong ini. Nyaris setiap jengkalnya diisi oleh kadal-kadal raksasa. 1 menit berputar-putar, kami mendarat. Aku segera mengaktifkan teknik menghilang, juga Ali dan Batozar, yang menyentuh pundak Seli agar dia bisa ikut menghilang. Pintu benda terbang dibuka, kami perlahan menyuruh dia diam. Setelah memastikan semua baik-baik saja, aku perlahan jongkok di atas tanah gosong. Telapak tanganku terbuka lebar, menyentuh tanah yang panas. Konsentrasi, menghela nafas, mulai mengeluarkan teknik tersebut. Ali berdiri membelakangi kami, dia memperhatikan kadal-kadal, kali ini dia tahu diri, tidak memancing keributan dengan celetukan atau tatapan merendahkan atas teknik yang akan kulakukan. Sebenarnya aku tidak tahu persis bagaimana teknik ini bekerja. Kadang bisa kukeluarkan, lebih sering tidak. Telapak tanganku semakin panas. Aku terus berusaha konsentrasi. Lereng-lereng gunung. Batozar, Seli, Ali yang berdiri di dekatku, 2 induk kadal, anak-anak kadal, tumpukan batu api, aku bisa merasakannya, teknik itu mulai bekerja, aku bisa memindai radius beberapa meter. Tapi itu tidak cukup. Aku mulai mengerahkan seluruh kekuatan. Lereng-lereng gunung. Naik turun. Lembah hitam. Ribuan kadal-kadal. Banyak sekali hewan purba ini. Teknik itu melesat cepat membaca permukaan tanah sekitarku, belasan kilometer, aku seperti bisa melihat semuanya. Arah utara, persis di tengah gunung-gunung ini, di sebuah lereng menghadap matahari terbit, menara itu. Yes, aku melihatnya, sebuah menara tinggi terbuat dari batu berdiri kokoh di sana. Terlihat kelabu, puncaknya tertutup kabut tipis. Di atas menara itu, seseorang berdiri memegang busur emas, diam takjim. Dan matanya buta, hei, ada apa, Ra? Seli berbisik, dia bergegas memegangiku yang jatuh terduduk. Aku tersengal, aku baik-baik saja. Teknik itu terputus begitu saat aku berhasil melihat wajah di atas menara. Aku hanya sempat melihatnya sekilas, wajah dengan mata buta itu, dan aku terjatuh. Kamu berhasil menemukan lokasinya. Aku mengangguk, ke arah utara, 11 km dari sini. Bagus, Putri Rai. Kita segera berangkat. Batozar membalik kanannya, tapi saat itulah, tanah yang kami injak merekah. Dan sebelum kami menyadarinya, menghindar atau membuat tameng transparan, dari rekahan itu menyembur uap panas. Seli mengaduh, lebih karena kaget. Juga Ali, yang mengomel. Uap itu menyiram telak tubuh kami, membuat wajahku terasa perih.
Mataku berair. Dengan teknologi pakaian hitam-hitam yang kami kenakan, itu bukan masalah serius. Yang menjadi masalah, uap panas itu ternyata memiliki pewarna alamiah yang unik, berwarna kelabu. Saat dia memberitahu kadal-kadal lain, dan kadal-kadal lain ikut mendesis kencang. 2 detik, ribuan kadal-kadal di lereng tempat kami mendarat tahu jika ada penyusup di antara mereka. Bergegas ke kubus terbang, Batozar memberi perintah. Plak, terlambat, 2 ekor induk kadal telah menghantamkan ekornya ke kami. Splas, tubuh Batozar menghilang, splas. Dia membuat tameng transparan, menangkis serangan yang nyaris mengenai aku dan Sally. 2 induk kadal itu terpelanting. Hilang 2, menyusul 2 kadal lainnya, menghadang gerakan kami. Mereka buas menyerang Batozar dengan ekornya, juga cakar-cakar di kaki. 5, 6, tak terhitung kadal lain dengan buas juga menaiki benda terbang kami, pewarna alamaya itu juga mengenai benda terbang itu, kadal-kadal itu membuat blokade yang tidak bisa ditembus. Dan ribuan kadal lain segera merangsek ke tempat kami. Mendesis-desis kencang. Kami terkepung di segala penjuru. Astaga! Sally berseru cemas melihat hamparan lereng itu segera dipenuhi kadal yang marah. Bagaimana ini? Kami tidak bisa masuk ke dalam kubus. Seperti kotak gula yang dikerubuti semut, hanya dalam hitungan detik kubus itu tenggelam dalam lautan kadal. Segera tinggalkan lokasi ini. Batozar berseru, ikuti aku. Splash, splash. Tubuh Batozar melesat cepat. Aku segera menggenggam tangan Sally, melakukan teleportasi. Juga Ali. Boom. Batozar mengeluarkan pukulan berdentum, dia berusaha membuat jalan, menyibak lautan kadal. Boom. Ali juga mengeluarkan pukulan berdentum, mengusir kadal-kadal lain yang berlompatan menerkam kami dari belakang. Kadal ini ada di mana-mana, kiri, kanan, belakang, atas, bahkan ada yang muncul dari bawah, dari rekahan tanah. Mengejar kami dengan buas. Awas sisi kanan. Aku berseru sambil melepas pukulan berdentum. Boom, boom. Ali ikut menghantamkan tangannya. Kadal-kadal yang siap menerkam dari sisi kanan rontok. Tapi itu hanya sebentar, kadal-kadal lain menyeruak mengejar, mendesis kencang. Lebih cepat lagi, anak-anak. Splash, splash. Batozar berseru sambil terus melakukan teleportasi, dia menuju arah utara, ke arah tempat menara itu, sambil membelah lautan kadal. Kami mati-matian mengikutinya. Rombongan kami tidak boleh terpisah, atau itu akan berbahaya sekali. Boom, Ali membuat 6 kadal yang berada di belakang kami terpelanting, menimpa kadal-kadal lain. 6 yang lain ganti lompat menerkam, menghantamkan ekor-ekornya. Ali tidak petir. 6 kadal itu terpanggang gemeretuk petir biru. Terus fokus anak-anak. Batozar berseru. Aku, Sally dan Ali mengangguk, kami tahu harus 100% fokus menghadapi serbuan bah kadal-kadal ini. Splash, splash, di depan, Batozar terus merangsek maju, membuka jalan, membelah lautan kadal. Kami segera mengikutinya. Jika kalian bisa melihatnya dari udara, kami berempat persis seperti lampu Petromax yang dirubung oleh ribuan laron. Kadal-kadal ini terus mengejar. Kabar baiknya, di atas permukaan tanah, kadal-kadal ini tidak melemparkan bola-bola api itu, mereka hanya menyerang dengan cakar-cakar tajam pukulan ekor. Akan repot sekali mengatasinya jika mereka menyerang dengan bola-bola api. Separuh jalan menuju menara kelabu. Aduh, Ali mengadu pelan, lengannya baru saja terkena hantaman ekor kadal, dia hampir terbanting jatuh. Splash, Batozar segera menyambarnya, membantu berdiri. Splash, fokus anak-anak. Batozar berseru kencang. Boom, boom, dia mengirim 2 pukulan berdentum yang kencang, menyibak kerumunan yang hendak menerkam Ali. Kami tidak punya waktu walau sedetik untuk berhenti. Tidak boleh lengah. Rai, Sally, kalian di depan sekarang. Batozar kembali berseru, dia sedang mengurus kerumunan kadal di belakang sekaligus membantu Ali. Splash, splash, aku melesat di depan sekarang, bergerak cepat. Boom, membelah kepungan kadal-kadal. CTAR, Sally ikut membantu membuka jalan dengan petirnya. Kamu baik-baik saja, Ali. Batozar bertanya. Splash, splash. Ali mengangguk, dia bisa melakukan teleportasi sendiri sekarang. Master B, aku berseru memberitahu. Persis di depan kami, di lembah yang terhampar luas, ribuan kadal-kadal lain telah menunggu. Aku tidak yakin bisa menembusnya dengan pukulan berdentumku. Batozar tidak sempat mendengarkan, dia masih sibuk bahu-membahu bersama Ali menghadang serangan dari belakang. Splash, splash.
Gerakanku di depan mulai tertahan, laju teleportasi kami melambat. Blokade kadal-kadal ini tebal sekali. BATOZAR. Aku berseru, bagaimana ini? Kami tidak bisa berhenti, atau kerumunan kadal semakin bertumpuk. Teknik yang hebat sekali, Sally terlihat sangat kuat. Terima kasih, Sally. Jalan kembali terbuka di depan kami. Splash, splash. Sally mengangguk, tubuhnya hilang muncul bersamaan tubuhku. Disusul Batozar dan Ali. Kami terus turun naik turun lembah, menuju menara kelabu itu. Kami harus fokus, jarak kami tidak jauh lagi. Astaga, masalah baru muncul. Lihatlah, di lembah terakhir, ribuan kadal lain telah menunggu, dan kali ini, ukuran mereka lebih besar-besar, hampir 2 kali lipat. Dasar menyebalkan. Ali berseru di belakangku, dia tidak menyangka akan diserang dengan cara berbeda, tubuhnya tersambar api. Rambut berantakannya nyaris terbakar. Kadal-kadal baru ini bisa mengeluarkan semburan api. Batozar melesat membuat tameng transparan melindungi Ali. Plak, 2 kadal lain menghantamkan ekornya. Juga berbeda, ekor kadal yang baru ini memiliki duri-duri tajam, mengiris tameng Batozar dengan mudah, meletus. Boom, aku mengirim pukulan berdentum sebelum ekor itu mengenai Ali dan Batozar. Terbanting 2 kadal, muncul lagi bagai air bah ratusan yang lain. Kami mulai terdesak. Sally meraung kencang, dia membuat tameng terbuat dari tanah di sekitar kami, tembok-tembok kokoh melindungi kami. Kadal-kadal itu memanjatnya, lantas berlompatan. 1-2 menghantamkan ekornya, membuat tameng itu bergetar hebat, lantas runtuh, bersama ratusan kadal yang menimpa kami. Boom, boom, Batozar menghantamkan tangannya ke segala arah. Terus maju anak-anak, Batozar berseru, tinggal beberapa ratus meter lagi. Splash, splash, itu lembah terakhir yang benar-benar rumit. Kami sudah berkali-kali menghadapi situasi dikeroyok oleh hewan-hewan dunia paralel, tapi yang satu ini adalah level berikutnya. Aku tidak tahu apakah kami akan berhasil menembus lautan kadal-kadal ini jika tidak ada Batozar yang memimpin. Dia selalu sigap menarik siapapun yang terjatuh, menambal lubang pertahanan, dan terus merangsek maju. Teknik kinetik Sally yang bisa menggerakkan tanah juga membantu ke belakang. Hei, apa yang terjadi? Sally juga menoleh ke belakang. Kenapa kadal-kadal ini mendadak berhenti mengejar kami? Persis kami tiba di titik terluar lembah terakhir, kadal-kadal ini mendadak kehilangan selera mengejar. Mereka hanya mendesis beramai-ramai, seperti ada garis tak terlihat, mereka berhenti persis di belakang garis itu. Kenapa mereka tidak mengejar kita lagi? Sally berusaha mengatur nafas, menatap lautan kadal dari jarak puluhan meter. Splash, splash. Mungkin mereka bosan. Ali ikut menoleh. Jika situasinya lebih baik, aku hampir tertawa mendengar jawaban ngasal Ali. Batozar mengangkat tangannya, menyuruh kami berhenti. Aku segera menghentikan teleportasi, disusul Ali. Ada apa? Batozar menunjuk sekeliling kami.